Halo tuan-puan, apa khabar semua? Semoga sentiasa sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Dalam video kali ini, saya akan berkongsikan 7 tips bagaimana anda menghadapi temuduga pembantu awam H11. Saya mendapat komen daripada saudara Ilham Ashraf. Beliau telah memberi 2 komen dalam video-video saya yang lepas berbunyi begini ya. Tuan, bila nak kongsikan pembantu awam H11? Thank you. Mari bersama dengan saya kita rungkaikan. Baiklah tuan-puan, bersama dengan saya sekali lagi, bagi sesiapa yang belum mengenali saya Matthew Barin, dan saya hanya ingin berkongsikan tips temuduga dan bagaimana anda membuat persediaan untuk anda mengharungi temuduga pembantu awam H11. Dalam video lepas saya juga pernah berkongsikan tentang tips temuduga pembantu operasi H11. Jawatan yang 2 ini lebih kurang sama tuan-puan. Jadi oleh kerana ada permintaan daripada para penonton, jadi saya berkongsikan tips yang fokus kepada pembantu awam H11 ini. Tuan-puan kena ingat, dalam satu-satu jawatan dalam sektor awam ini, kita ada beratus ribu pemohon di seluruh Malaysia. Apabila yang menghadiri ujian atas talian dan dikurangkan, ya, ditapis, dan yang pergi ke peringkat temuduga ini hanyalah dalam beberapa ribu orang sahaja, tidak sampai 10,000 dalam sekali pengambilan. Dan kekosongannya pula adalah tidak banyak. Kekosongan sangat terhad. Jadi sekiranya kekosongan untuk sesuatu jawatan ini sangat terhad, maka peluang untuk tuan-puan mendapat jawatan ini adalah sangat tipis. Namun demikian, tuan-puan kena buat persediaan yang sangat rapi dan yang terbaik untuk diri anda untuk menghadiri temuduga tersebut. Sebelum saya pergi lanjut, kepada sesiapa yang belum lagi subscribe kepada channel Superman Sharing, jangan lupa tekan butang subscribe yang berwarna merah di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi agar anda dapat mengikuti semua video-video baru yang akan saya buat naikkan. Terima kasih kepada semua yang telah subscribe ataupun telah melanggan kepada channel Supermatch Sharing ini. Tahniah juga kepada semua yang telah berjaya dalam temuduga dan mendapat pekerjaan. Semoga anda semua menjadi pekerja yang cemerlang sentiasa. Baiklah tuan-puan, tips yang pertama adalah berdoa. Dalam semua tips temuduga yang akan saya muat naikkan, saya akan utamakan tips pertama adalah berdoa. Sebabnya tuan-puan perlu memanjatkan kesyukuran dan juga memohon berkat dan izin daripada Yang Maha Esa agar kita diberi kekuatan, kebijaksanaan dan juga proses temuduga kita berjalan dengan lancar. Yang kedua, kaji tentang jawatan dan juga tugas. Dalam setiap jawatan yang anda mohon tersebut, yang paling penting anda kena ketahui tentang apakah jawatan tersebut, apakah gajinya dan apakah kelayakan untuk mendapat jawatan tersebut. Contohnya kalau pembantu awam H11 ini, gaji permulaannya adalah dalam RM1,218 dan gaji maksimanya adalah RM2,939. Ini bermaksud sekiranya anda berada di jawatan pembantu awam grade H11 ini, gaji maksima anda adalah RM2,939. Ini adalah gaji pokok, tapi anda akan mendapat kenaikan gaji tahunan pada setiap tahun, iaitu sebanyak RM80. Ia akan bertambah setiap tahun. Dalam temuduga tuan-puan, kemungkinan akan ada soalan, apakah anda faham tentang jawatan ini? Jangan baca maklumat yang ada dalam portal SPA ataupun maklumat tentang jawapan secara bulat-bulat. Tuan-puan kena buat satu lawatan ke mana-mana pejabat ataupun organisasi yang ada jawatan pembantu awam H11 ini. Buat satu lawatan, ambil masa. Kalau anda tak sempat nak buat lawatan pada musim PKP, pada musim pandemik COVID ini, tuan-puan boleh buat satu panggilan. Panggilan ke pejabat tersebut dan boleh tanya bagaimanakah tugas-tugas. Dan sekiranya anda hadir ke temuduga tersebut, ceritakan, saya telah buat kajian, saya telah membuat panggilan ke jabatan ini dan di sini ada satu kekosongan. Sekiranya saya mendapat jawatan ini, kemungkinan saya akan ditempatkan di organisasi ABC contoh. Tugas-tugasnya adalah sebegini, begini, begini.
begitu, begitu, begitu. Jadi terangkan secara apa yang anda faham. Jangan baca bulat-bulat, tapi anda kena buat persediaan dan buat latihan bagaimana anda menjawab. Tuan-puan, berkaitan dengan tugasan pembantu awam H11 ini, ia memerlukan keupayaan fizikal anda untuk melaksanakan tugasan di dalam pejabat ataupun di luar pejabat. Banyak tugas-tugasnya, contohnya memproses surat, ya. Sekiranya anda menerima surat, ya, kemungkinan anda akan diminta untuk mendaftarkan surat. Lepas itu anda diminta untuk menghantar surat, menyimpan file, menyimpan dokumen dalam bilik file, dan membantu tugas-tugasan lain dari masa ke semasa. Bukan sahaja berurusan dengan dokumen. Mungkin anda diminta untuk mengangkat peralatan dalam pejabat. Kemungkinan juga tuan-puan mungkin diminta untuk memandu kenderaan jabatan sekiranya ketiadaan pemandu. Sekiranya tuan-puan diarahkan untuk memandu kenderaan jabatan, anda akan dibagi kuasa untuk memandu kenderaan tersebut. Yang ketiga, perkenalkan diri anda dengan betul. Maksudnya di sini, tuan-puan boleh rujuk video yang telah saya muat naikkan, ya, berkaitan dengan cara memperkenalkan diri anda semasa temu duga. Anda jangan hanya memperkenalkan diri anda terlalu ringkas. Anda perlu perkenalkan dari latar belakang anda, latar belakang akademik anda. Ringkaskan sahaja, jangan terlalu membuang masa dalam latar belakang dan juga akademik. Apa yang panel nak lihat ataupun nak ketahui, nak dapat daripada anda adalah ciri-ciri yang ada pada diri anda yang boleh melayakkan ataupun boleh menarik minat para panel untuk mengambil anda berbanding dengan calon lain. Sekiranya anda ada pengalaman kerja, ceritakan apakah pengalaman yang pernah anda buat, apakah pencapaian yang pernah anda buat, apakah skill ataupun kelebihan, kebolehan yang ada pada diri anda yang anda boleh buat yang boleh menarik minat organisasi ataupun panel tersebut. Selain itu, tuan-puan juga nyatakan harapan anda semasa anda perkenalkan diri tersebut. Jadi perlu susun dengan betul, dengan rapi, ya. Ikut keutamaannya, dan semasa anda memperkenalkan diri tersebut, nyatakan kenapa anda ingin mohon jawatan tersebut. Jadi yakinkan para panel yang anda ini adalah calon yang paling sesuai dan paling layak untuk jawatan tersebut. Yang keempat, keterampilan mantap. Tuan-puan, dalam temu duga anda akan bersaing dengan ramai calon lain. Jadi sekiranya anda telah sampai ke peringkat temu duga, ingat, yang paling penting adalah keterampilan anda. Daripada anda masuk ke dalam bilik temu duga ataupun sebelum anda masuk dalam bilik temu duga, sekiranya anda bertemu dengan panel, kemungkinan anda bertemu dengan panel dalam lift, dekat tangga, dekat tempat letak kereta, anda perlu sentiasa tegur sesiapa sahaja, sentiasa ceria. Manalah tahu anda bertembung dengan panel dalam lift. Jadi keterampilan anda ini dari first impression, first look. Pandangan pertama tu anda sudah ada wow factor. Wow factor tu maksudnya bila dipandang sahaja, bukan saja daripada paras rupa, tapi daripada budi bahasa anda, kesopanan, kesantunan anda tu sangat penting. Jadi keterampilan tu dari rambut sehingga ke hujung kaki. Kalau bagi wanita pula, dari pemakaian kita, keterampilan kita. Jadi bagi tuan-puan yang bersedia untuk pergi temu duga ini, keterampilan tu sangat penting. Daripada anda masuk bilik temu duga tu, sudah ada satu wow factor. Pemilihan pakaian, pakai pakaian. Untuk pembantu awam grade H11 ini, boleh pakai baju kemeja lengan panjang, warna putih, tie warna merah, warna biru, warna kuning, warna hitam pun boleh. Pemilihan pakaian tu kalau boleh pakai pakaian yang slim fit, ya, nampak kemas, segar dan bergaya dan bertenaga. Sebab tugasan anda nak menjadi pembantu awam ni, anda kena nampak physically fit. Jangan masuk dalam bilik temu duga lepas tu nampak lemah longlai, tidak yakin, tidak bersemangat, tidak ceria, tidak sopan. Tuan-puan, dalam keterampilan ni juga anda kena tunjukkan sikap, sifat keprofesionalisman anda, sikap disiplin anda. Lepas tu jati diri anda tu, bila anda ditanya soalan jangan mudah koyak. Contohnya, sekiranya anda ditanya soalan yang berbentuk provokasi, tapi jarang-jaranglah ditanya soalan berbentuk provokasi, tapi
kemungkinan ditanya soalan yang anda tak faham semua tu kan. Jadi anda perlu jawab dengan profesional. Pandanglah lihat ciri-ciri tersebut pada diri anda. Lepas tu semangat kerja berpasukan anda, kemungkinan akan ada soalan yang berkait rapat dengan kerjasama berkumpulan. Rujuk video-video lepas yang berkaitan dengan soalan lazim. Ada video-video lepas yang berkaitan dengan soalan lazim yang kemungkinan akan ditanya. Saya tak akan bagi tahu apa soalan, tapi saya hanya bagi tahu bentuk-bentuk soalan. Sebab lain panel akan bertanya lain soalan. Yang kelima, jawab setiap soalan dengan jujur. Sekiranya tuan-puan tidak tahu tentang jawapan kepada soalan yang ditanya, jangan cuba menjawab dengan tak pasti. Kalau anda tak faham ataupun tak tahu jawapan, berterus terang kepada panel yang anda tidak dapat, yang anda tidak tahu jawapan, dan sekiranya anda dibagi peluang untuk menjawab jawatan tersebut, tuan-puan akan buat kajian dan akan mengetahui apakah jawapan. Anda akan pastikan yang anda akan faham dan mengkaji apa yang berkaitan dengan soalan yang ditanya. Sekiranya anda tidak berterus terang, anda tidak jujur, anda tidak bercakap benar, susah untuk anda lulus temuduga. Kadang-kadang panel mungkin akan tanya tentang isu semasa, soalan umum, ya. Jadi tuan-puan kena bersedia untuk menjawablah. Tapi jawapan anda tu pastilah yang jujur, dan kalau pasti dengan jawapan tu, boleh jawab. Yang keenam, aktifkan diri anda. Dalam setiap temuduga, anda perlu aktif dalam banyak bidang. Untuk menjawab jawatan pembantu awam H11 ini, tuan-puan kena aktif, sebab ia memerlukan keupayaan fizikal. Maksudnya anda perlu bergerak ke sini, bergerak ke sana, buat ini, buat itu. Jadi anda perlu ada satu keupayaan fizikal yang luar biasa, bukannya biasa-biasa, sebab anda akan bersaing dengan calon-calon lain. Jadi anda boleh terlibat dalam aktiviti sukan, aktiviti persatuan, klub, komuniti dan sebagainya. Perlu aktiflah. Jadi sekiranya anda seorang yang aktif, sudah pastinya anda ada pengalaman terlibat dalam pelbagai aktiviti. Jadi semasa anda memperkenalkan diri anda tadi itu, di situlah anda memberitahu tentang pengalaman anda, aktiviti anda, apa pencapaian anda, sumbangan anda. Jadi sekiranya anda dah biasa aktif, masa anda kerja kelak, tiada masalah untuk anda bergiat aktif dalam organisasi. Tuan-puan juga boleh mencari mentor. Mentor ini boleh membimbing anda untuk memberi maklumat, untuk anda mendapatkan maklumat dan berkongsi pengalaman kerja dan sebagainya. Jadi sekiranya anda dah ada mentor ni, anda mudah untuk aktif dalam pelbagai aktiviti juga. Yang ketujuh, buat latihan simulasi. Dalam semua temuduga, sudah pastinya anda perlu buat latihan simulasi. Kalau anda tak buat latihan simulasi semasa hari temuduga kelak, anda tidak akan biasa dalam situasi berdepan dengan panel. Jadi anda boleh gunakan abang adik, kawan ke, ibu bapa sebagai panel. Buat lakonan, buat latihan simulasi daripada anda masuk ke bilik temuduga, anda memberi dokumen, anda duduk, lepas tu anda memulakan percakapan anda, anda memperkenalkan diri bagaimana. Rujuk video-video yang lepas, sebab banyak tips-tips yang ada dalam video lepas. Bila anda dah buat latihan simulasi, tahap keyakinan persediaan anda akan menjadi lebih tinggi. Pada masa temuduga kelak, anda tiada masalah untuk berdepan dengan panel. Baiklah tuan-puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya sehingga ke penghujung sesi perkongsian ini. Saya telah berkongsikan 7 tips bagaimana anda menghadapi temuduga pembantu awam H11 ini. Bagi sesiapa yang telah subscribe kepada channel ini, terima kasih banyak. Bagi sesiapa yang belum lagi subscribe kepada channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi. Subscribe itu adalah percuma sahaja. Semoga anda semua sentiasa sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Sekian terima kasih, kita jumpa lagi.